rapor sampai persiapan pengamanan malam tahun baru tahun 2020. Siap dimulai. Para peserta apel yang saya banggakan, adapun maksud dari diadakan apel kesiapan ini adalah untuk mengecek kesiapan baik personil maupun perlengkapan serta menghimpun semua kekuatan yang ada untuk bersinergi dan berpartisipasi dalam usaha pengamanan malam tahun baru 2021 sehingga situasi Kamtimas terkendali, aman dan kondusif serta guna mencegah penyebaran pandemi COVID-19 di wilayah Kabupaten Sumenep. Sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi COVID-19, Kapolri Jenderal Polisi Damasis mengeluarkan maklumat nomor 4/12/2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan libur Natal 2020 dan tahun baru 2021. Dalam rapat koordinasi gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sumenep memutuskan pemberlakuan jam malam pada tanggal 30 Desember 2020 batas kegiatan sampai dengan pukul 20.00 WIB. Jadi apabila masih ada kegiatan masyarakat yang berkumpul baik di kafe-kafe, pertokoan ataupun tempat-tempat tongkrongan lainnya wajib dihimbau untuk dibubarkan